Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku Yeni. Teman-teman, hari ini mungkin kalian udah tahu aku mau ngapain karena kalian sudah baca judul. Jadi teman-teman, aku ini adalah syuting aku yang kedua kali tentang program hamil yang bisa dilakukan di rumah, yaitu program hamil yang berbahan alami yang bisa kita lakukan sendiri secara mandiri di rumah. Aku membuat konten ini karena sekarang kan lagi ada wabah virus corona COVID-19 dan teman-teman pejuang hamil lagi nggak bisa banget buat program hamil di rumah sakit. Jadi semuanya depending. Nah, daripada berdiam diri, lebih baik kita coba program hamil alami yang bisa kita lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang bisa kita dapat dengan mudah di sekitar kita. Program hamil Jus 3 Diva ini maksudnya adalah sebuah jus untuk program hamil di mana banyak banget testimoni yang berhasil dengan Jus 3 Diva ini. Jus 3 Diva ini terdiri dari wortel, apel, dan juga tomat. Apa aja sih khasiat dari tomat, apel, dan wortel ini? Yuk kita coba cari tahu. Jadi teman-teman, karena banyak banget, jadi di sini aku sambil bacain ya. Nah, khasiat wortel. Wortel ini memiliki kaya nutrisi. Lalu kaya dengan antioksidan, mengandung asam folat, meningkatkan kualitas dan kuantitas lendir serviks, dan mengandung vitamin E. Lalu untuk khasiat dari tomat, yaitu menambah energi, kaya akan vitamin, mencegah sembelit, antioksidan sebagai antiseptik alami, mengurangi kolesterol, detoksifikasi, dan mengandung asam folat juga. Lalu untuk khasiat apel, yaitu tinggi vitamin C, sumber zat besi, melancarkan pencernaan, mencegah konstipasi, dan menambah nafsu makan. Itu untuk secara umumnya dan untuk program hamil. Lalu ada lagi nih spesifikasi untuk para suami. Nah, jadi gimana sih khasiatnya tomat, wortel, dan juga apel ini untuk para suami? Khasiat tomat untuk para suami yaitu kandungan likopen pada tomat terbukti dapat meningkatkan jumlah sperma hingga 70%. Warna merah pada tomat dapat meningkatkan kesuburan pada pria. Lalu kandungan apel ini adalah bagus untuk suami dan istri, yaitu apel sebagai zat antioksidan yang fungsi utamanya adalah untuk melawan stres oksidatif yang rentan terjadi pada tubuh manusia. Seseorang yang mengalami stres akan sangat berakibat pada gangguan kehamilan. Khasiat dari wortel bagi suami, yaitu dari hasil penelitian membuktikan wortel dapat membantu meningkatkan mobilitas sel sperma. Jadi gerakan berenangnya akan lebih cepat untuk menuju sel telur. Gimana sih cara konsumsi dari jus 3 Diva ini? Yaitu adalah minumnya harus teratur. Kalau bisa setiap hari. Terus konsumsinya saat perut kosong, istri dan suami. Nah, konsumsinya itu adalah 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore saat perut kosong. Beberapa testimoni mengatakan bahwa setelah mereka mengkonsumsi jus 3 Diva ini, stamina mereka jadi lebih baik. Stamina suami mereka juga lebih bagus banget katanya. Dan bisa melancarkan menstruasi. Jadi mungkin aja jus 3 Diva ini pun bisa membuat menstruasi kita teratur. Di sini aku menggunakan 2 buah tomat. Tadi tomatnya udah aku rendam di air mendidih selama 10 menit supaya likopennya bisa keluar lebih banyak. Lalu aku punya 2 apel malang. Sebenarnya bisa pakai apel lokal apa aja, tapi karena aku suka apel malang karena rasanya lebih manis. Lalu aku juga pakai 2 buah tomat yang agak besar. Nah, ini sebenarnya lebih bagus katanya wortel import karena lebih manis, yaitu seperti baby carrot itu ya. Tapi aku nggak nemu di sini, jadi aku pakai wortel yang biasa aja. Cuman teman-teman khasiatnya sama aja kok, wortel import dan wortel lokal.
Nah, sekarang ayo kita buat sama-sama teman-teman. Aku juga penasaran, pengen cobain gimana sih rasanya jus 3 Diva ini. Jadi ini adalah first time aku bakalan buat dan first time aku bakalan cobain gimana rasanya jus 3 Diva ini. Buat teman-teman yang belum pernah bikin dan coba, yuk kita bikin bareng-bareng. Sebenarnya penasaran banget sama rasanya. Akhirnya aku selesai bikin ini tadi dengan segala kerusuhan Abang Aca. Tadi dia sempat matiin lampu dan sebagainya, matiin lighting aku. Kita coba ya. Kerasa wortelnya, apelnya, tomatnya. Ya iyalah. Jadi teman-teman kalau menurut aku rasanya enak. Jadi bener sih ada beberapa teman-teman yang katanya disaring dulu karena mungkin supaya gampang menelannya. Ini karena aku nggak disaring ya. Jadi ada kayak banyak banget kayak gerinjelan-gerinjelan gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau itu tuh bagus banget, ampasnya itu bagus banget, jadi diminum aja karena ampasnya itu buat serat, dan serat itu teman-teman penting banget buat tubuh kita. Jadi serat itu bagus juga buat teman-teman yang mau diet supaya pencernaannya lebih bagus lagi. Nggak ada salahnya sih teman-teman kalau misalnya program hamil sama ini, selain memang apel, tomat, dan jeruk ini memang khasiatnya bagus banget. Mereka aja satu-satu khasiatnya udah bagus banget, apalagi digabungin jadi tiga. Ya, tentu aja akan jadi ramuan yang sangat baik untuk tubuh kita. Kalau suka dengan rasa langu wortel, bisa ditambah dengan madu. Jadi ada beberapa testimoni atau beberapa info dari teman-teman yang udah berhasil minum jus 3 Diva ini. Ada mereka yang dicampurkan dengan madu murni, ada juga yang dicampur dengan perasan lemon, dan ada juga yang dicampur dengan bubuk kurma. Jadi ada yang dicampur dengan bubuk kurma, habatu sauda juga ada gitu. Jadi menurut aku sih teman-teman tergantung dari kalian. Jadi kalian sukanya gimana supaya rasa dari si jus 3 Diva ini enak. Jadi dimodifikasi gimana pun menurut aku asal campurannya juga bermanfaat, tentu aja akan menjadi double combo manfaat jadinya. Nah teman-teman, aku suka banget nih teman-teman untuk berbagi info dan juga untuk melakukan jadi kayak menginfokan teman-teman tentang khasiatnya dan juga untuk membuatnya langsung terus nyoba. Jadi kayak sebuah pengalaman dan experience aku gitu. Jadi buat teman-teman yang ada ide nih, apa sih yang bakal aku lakuin lagi di next vlognya, komen ya di bawah. Sekian teman-teman untuk info program hamil Jus 3 Diva ini. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih untuk subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang view aja dari dulu, terus belum subscribe, aku doain moga teman-teman nanti akan subscribe. Kenapa penting banget subscribe teman-teman? Karena dengan subscribe aku tuh ngerasa ada yang nonton dan aku jadi semangat buat mikir apalagi ya teman-teman yang akan aku lakuin atau apa aja sih vlog yang akan aku buat untuk kedepannya. Jadi teman-teman untuk subscribe, like, komennya itu sangat penting buat aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.